Masa? Iya, enggak apa-apa. Hiat! Wah! Ya aduh! Ah, harus kocok sampai lempar-lempar enggak apa-apa, yang penting habis. Oke. Saya tunggu situ ya. Iya. Oke, Bang, makasih, Bang. Jadi gimana, guys? Keren banget ya di depan Hotel Grand Orchard ada Jelly Potter. Serius, Bang? Enggak. Dari mana, Mas? Ini saya dari tadi, Mas. Dari tadi ngapain? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nandang Indanjar, oke, sukses dan jaya selalu. Jelly Potter, Boklat, dan semuanya. Iya. Ada acara itu ya, jadi kita memang
Kak Citra udah di atas. Udah Kak, makasih dari ini. Ada acara apa aja, terserah siapapun. Di era mana membuat kita boleh diminta. Mau gak anak pusat, kalau kita tetapnya berhutang. Kayak gini kita gak suka. Kami dalam acara ini. Nama saya Siti Komalasari dari Karawang. Syarifuddin Johri atau Agis. Jelly Potrel di Majalengka. Rija Pramuliana dari Subang. Saya dengan Andi. Kami dari Mitra Jelly Potter Ibu Afrida di Bogor dan Sukabumi. Pacong Ketkyun Cikarang. Selamat siang, saya Muharyanto dari Jelly Potter Cibinong. Dengan Jelly Potter sudah 2 tahun lebih. 2 tahun ya, bulan depan itu udah 2 tahun. Dari 2018. Kami kalau tidak salah sejak Februari 2019. Saya sudah 3 tahun. 3 tahun? Iya, berjalan 3 tahun. Kita sudah menjadi mitra Jelly Potter dari awal Jelly Potter buka. Tepatnya itu di bulan September. Itu sangat sangat membantu, terutama ya untuk kita apa artinya bisa ngangkat karyawan juga, mereka-mereka yang apa nambah-nambah apa ya mengurai pengangguran. Terus yang kedua ya dengan Jelly Potter ya alhamdulillah kita bisa meningkatkan ya ekonomi kami juga gitu. Alhamdulillah ya hasil positifnya sangat banyak, bisa bertambah cabang, alhamdulillah omsetnya juga lumayan. Yang pertama itu istri saya pengen bisnis kecil-kecilan, nah jualan apa ya yang bagus. Nah, terus kita itu kebetulan sering pulang pergi ke Bandung, Bandung Subang. Saya lihat di YouTube pertama kali baru pertama-pertama Jelly Potter launching. Nah, nanti saya tertarik, udah coba minumannya sama istri sama keluarga. Nah, langsung kita beli paket franchise Jelly Potter pada tahun 2018. Awal ceritanya mungkin waktu itu ya kalau tidak salah informasi ya kebetulan kita tertarik dengan produk minuman yang kekinian gitu. Dan setelah kita coba ternyata rasanya bisa dibilang pas dengan selera kita. Sejauh ini juga rasanya emang konsisten. Karena dari ininya ya apa bahannya terus minumannya kekiniannya itu terkenal. Karena saya lihat waktu ke Jakarta Jelly Potter itu prosesnya bagus, progres ke depannya juga bagus. Kendalanya kayaknya belum ada kendala, selama ini lancar-lancar banget. Kendala sih nggak ada ya. Alhamdulillah lancar semua. Selama ini kami komunikasikan dengan pusat. Nggak, iya lancar-lancar aja. Selama ini kayaknya lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah sekarang udah 8 booth. Rencana kita akan nambah 3 lokasi lagi untuk daerah Subang. Untuk kedepannya ya kalau mungkin ada tempat bagus, ya boleh saya bisa buka lagi. Insya Allah. Kalau untuk nambah booth kedepannya sih pengen banget ya. Kita udah ada 5 booth sih sekarang. She wanna know me, I stay low key, I'll gas no brakes, baby let them hold sleep. Saya Bapak Latif dari manajemen Bombo Tattoo Potter. Di sini ada undangan untuk Gebiar Door Press berhadiah Raffi Ahmad. Selamat buat Jelly Potter untuk acaranya, kedepannya sukses, tambah banyak mitra. Dan berharap di tahun depan bisa makin banyak outlet-outlet di seluruh Indonesia. Mungkin sekian aja, terima kasih.
parah ya? Parah. Oke, boleh lagi. Oke. Ya ampun, Pak. Hari kita pakai masker sampai tidak mengenali. Ya, ayo, ayo. Ibu, enggak usah bangun, Pak. Enggak usah bangun, Pak. Kita aja berdiri, Pak. Kita maju dulu awal dan senakan sedikit sekaligus memperkenalkan MC utama kita. Jadi nggak usah dulu maju gitu karena MC utama paling tidak harus kita kenalkan sedikit ya. Jadi mungkin Kak Cita harus duluan gitu. Gimana? Boleh. Itu oke nggak? Boleh. Ya. Oke, sih sama saya. Nanti mic juga udah disediain sama PPSIL aja. Oh. Kak Jessica mau cecet sendiri. Ayo, saya keluar. Akan dia masuk. Bentar, kita sudah pada supermarket ya.
buat semua orang ketagihan.